Pernah satu ketika, saya mengajilah, bukan mengaji, kerja di sekolah. Saya dulu cikgu, tuan. Ada seorang pengetua perempuan, Allah, bukan sombong, berlekiak ni, jangan tanya. Kalau dia duduk dalam mesyuarat tu, dia cakap 5 jam bukan selesai masalah pun. Orang lelaki senang ah. 5 minit selesai. Hang buat. Hang jadi pengerusi. Hang tulis minit mesyuarat. Oh, lelaki 5 minit ah. Perempuan tu nak pilih pengerusi. Ni kita nak lantik pengerusi ni agak-agak siapa 10 minit tak selesai. Sejam tak selesai. Belejak ah. Cikgu-cikgu cukup meluat. Satu lagi minta cuti, tak ada harapan. Minta cuti memang tak ada harapan dah. Dia belejak, dia marah. Satu hari tuan-tuan, anak saya nak kena operate hernia nombor 2. Tuan-tuan tahu kan hernia kan? Jadi saya pun isilah borang. Cikgu lain lalu, ustaz buat apa? Saya nak ambil cuti 2 hari. Ustaz nak ambil cuti? Ustaz tak ada harapan ustaz weh. Saya kata, pasal apa? Ustaz memang dia tak bagi punya. Ustaz PMAMC. Saya kata saya psikologi, belum cuba belum tahu. Dia berkata apa? Memang dah tahu. Dosa dopi lah. Memang tak dapatnya. Saya kata try tengok. Ha, nak try happy lah. Ustaz biar ambil MC tak apa lagi. Tak apa, try. Kita pun isi borang. Nak masuk jabat pengetua, pejabat, Kani lah. Sampai-sampai Kani tahan. Ni ustaz dah pergi no? Nak jumpa pengetua. Ustaz nak buat apa? Nak ambil cuti. Tak usah ustaz, pergi balik ustaz. Biar ambil MC lah. Saya kata nak try tengok. Ustaz tak payah try lah. Kami tahu dah. Memang tak dapat punya. Ustaz ambil MC, ganti dapat. Saya kata saya psikologi. Dia kata apa? Koji makji apa makji apa dia kata. Memang tak dapatnya. Saya kata nak try tengok, nak try. Ha, tak try. Kita pun ketuk pintu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab dulu. Lepas tu kita pun tolak. Ada apa? Tak ada apa. Terus tutup pintu. Dia kata apa? Takkan tak ada apa? Memang suara dia macam tu. Takkan tak ada apa? Nak main jumpa saya? Main masuk! Allahu Akbar. Kita nak masuk ni tuan-tuan. Ketak nak mampu. Nak bagi ni. Dia main. Ada apa ustaz? Ingat, orang marah kita. Buat dada rendah. Tuan Hajar. Anak saya nak operate hernia. Dia nak ambil cuti 2 hari boleh tak? Anak sakit tak? Sakit. Hernia tak? Haa. Mana borang? Oh, turun minta. Saya pun. Nah. Dia ambil borang, turun dia sign. Lepas dia sign, dia tengok saya. Nah, dia kata. Saya pun ambil tu. Loh, dia sign pula dah. 2 hari tak tanya pun. Dia tengok muka saya, dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya pun heran, pasal apa ni? Saya pun pegang. Terima kasih Puan Hajar, terima kasih. Tak pernah dapat ni, kan? Ish, Allah Akbar, buka kan? Ni, Kani. Jalan ustaz, dapat tak dapat? Saya pun tunjuk lah. Sign bro, tengok kaki ya. Dia kata, ustaz macam mana boleh dapat? Oh, psikologi bro. Sabar dia pun, weh ustaz dapat tu, selalu orang tak dapat tu, macam mana ustaz? Ayat memang bagus, saya kata ada. Tuan-tuan bawa anak nak pergi operate, rupanya anak saya tak kritikal. Kena ambil 2 hari lagi. Tuan-tuan bayang nak telefon 2 hari lagi. Bala macam mana nak buat? Allah, telefon juga. Telefon. Rupanya dia simpan telefon saya. Elok saya telefon tu dia angkat. Assalamualaikum ustaz. Dia kenal ya? Puan Hajar. Ada bala. Allah, kita nak apa cuti ni? Puan Hajar, anak saya tak kritikal, kena ambil 2 hari lagi. Boleh tak Puan Hajar? Tak apa. Tak apa tu maksud apa? Boleh lah tu. Nak tanya apa tak? Cita ni. Terima kasih. Letak tu ya. Tak habis tuan-tuan 2 hari, 4 hari balik bawa borang tu lah, cuti. Ketuk masuk tuan-tuan. Dia tengok saya, mana borang? Saya pun nak Puan Hajar. Terus dia sign. Saya kata ni baru bulan 3 Puan Hajar. Ni saya ambil 4 hari. Tak boleh lagi ni Puan Hajar. Aku bos, aku tahu lah. Oh dia jawab oh. Saya kata ya Allah Puan Hajar, terima kasih Puan Hajar. Dia kata ustaz duduk. Saya pun duduk. Bila duduk dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya kata Puan Hajar, pasal apa duk ulang benda ni? Hargai anak. Rupanya dia ada sejarah silam, kita tak tahu tuan-tuan. Kita duk marah dia, benci dia, kita tak tackle dia. Bila saya tanya macam tu, rupanya dia ada 9 orang anak. Anak dia accident, mati on the spot atas jalan. Dia tak tahu nak buat apa, dia tension tuan-tuan. Macam mana? Dia luah perasaan marah dengan cikgu orang. Dia luah perasaan ketika meeting tuan-tuan, dia marah tu, dia beletak pun, dia beli extension.
berhimpunan tuan-tuan sejam duduk belajar popek popek popek. Kami meluat tuan-tuan. Saya tahu dah. Oh, dia ada masalah anak. Anak dia meninggal tuan-tuan, dia tak diterima. Jadi saya tahu dah. Cara nak tackle dia, tackle sebut anak. Jadi bila mesyuarat aja dia marah aja, kita pun puan hajar. Kita ada anak, kita bersyukurlah dia pun. Aku tahu dah, aku tahu dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, dalam hidup kita kalau nak ubah manusia, jangan ubah manusia. Ubah diri. Kita nak ubah suami kita kakak, jangan ubah suami, ubah diri. Kita akan ubah suami kita. Kita nak ubah anak kita, jangan ubah anak, ubah diri kita. Nak suruh anak semayang, kita kena semayang, anak akan semayang. Tuan-tuan, bila saya ubah diri, cikgu-cikgu berubah habis. Dengan pengetua berubah. Bila berubah tuan-tuan, ketika dia nak pencin, penolong kanan buat buat mesyuarat lah. Ni tuan-tuan, puan hajar kita nak pencin dah. Siapa nak jadi pengerusi? Ada cikgu angkat tangan saya. Siapa nak baca doa? Saya angkat tangan. Ustaz nak baca ke? Saya baca. Ketika puan hajar nak punch card tuan-tuan, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua, ya Allah. Ya Allah, sangat baik, ya Allah. Ya Allah, dia akan meninggalkan kami, tetapi banyak jasanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kau ampun dosanya, ya Allah. Kau jadikan amalan yang dia tinggal untuk dia pungut di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosanya dan dosa kami. Panjang doa saya tu, menangis. Bukan pengetua tu menangis. Cikgu-cikgu daripada penolong kanan sampai ni cleaner, semua teriak. Kerana apa? Pengetua ni nak pencin. Saya nak tanyalah tuan-tuan yang ada pangkat besar-besar ni, agak-agak kita berhenti so ada orang teriak tak? Ataupun orang belakang kata apa? Belah dah. Alhamdulillah nyamun. Something wrong dengan kita. Kerana apa bang? Kerana mustakbiran, sombong. Sebab tu bang, jangan sombong dengan diri kita bang. Tak ada apa, pangkat pun tak ke mana. Kan, jawatan kita tak ke mana. Kan, harta kita tak ke mana.